Okay, guys. Sebelum kalian meneruskan menonton video, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen buat supaya channel gue jadi lebih baik. Okay, terima kasih. Selamat menyaksikan. Hai, kali ini kita mau ke Air Terjun Grojogan Sewu. Kita mau diantar dengan karena sudah ready kudanya. Ayo kita langsung aja. First, kita sudah perjalanan naik kuda. Gimana? Jalanan sebenarnya bisa kita jalan kaki tapi capek banget karena ada sekitar 1200 anak tangga ya, Pak ya? Iya. Aku naik kuda sama si Cicit. Kita tadi barusan dikasih tips nih sama bapaknya kalau kita naik kuda jalan datar-datar sih nyantai-nyantai aja juga. Tapi kalau pas kita ada di turunan tegak kayak gini. Agak ke belakang. Tapi kalau kita naik, maka kita harus merunduk seperti ini. Merunduk gitu. Itu tipsnya buat teman-teman yang mau naik kuda ya. Supaya kita turun dulu, turun sementara dan kita mau beli tiket masuknya ke sana. Ya itu akan itu masuknya di sana. Kita. Oh, ada dinahnya. Tiket masuknya tuh. Tuh jadi tuh tiket masuknya untuk yang dalam negeri itu 18.500. Tutupnya jam 4 sore. Ayo kita langsung masuk aja. Tuh. Wow. Nah, selamat datang tuh kan. Ada jembatan. Guys, ini kata bapaknya adalah Sungai Samin. Oh. Pak, air terjunnya masih jauh tuh, Pak? Enggak, cuma sekitar 300 meter dari sini. Oh. Ya, ini jalannya rada landai enggak seperti yang di loket 1. Kalau di loket 1 kan 1250 anak tangga. Oh. Kalau ini sih tangga tapi enggak terlalu tinggi banget. Ini pintu tapi masuk apa, Pak, namanya? Loket 2. Guys, cepet, guys. Oh. Jadi kita mau lewat jalan pintas. Jadi kita juga enggak lewat anak tangga lagi. Kita lewat jalan pintas jadi cepet banget. Oh, iya. Bener banget. Ayo. Masuk sini. Aduh. Jadi kita kayak trekking ke alam bebas gitu ya. Walaupun kita lewat jalan pintas tetap aja capek, guys. Bener. Lihatin. Jalan trekkingnya kayak gini. Apalagi kalau kalian pakai jeans. Kita lari. Wah. Lihatin. Sungainya bagus banget. Ayo. Setelah hampir 5 menit kita jalan tadi nih. Kayaknya sudah melihat tanda-tanda air terjun sudah terlihat. Liatin, tuh. Lihat, kolam renang dewasa dan kita bisa melihat di atas sana air terjunnya. Tuh. Lanjut. Nah, di sini juga ada penyewaan, guys. Jadi untuk teman-teman yang renang boleh nyewa di sini. Bisa, guys. Kita baru memasuki sudah melihat banyak banget tuh yang pasti kayak pop mi ibunya jualan tuh. Kalau lo pada masih belum makan bisa pesan ke ibunya tuh, iya. Ada kompornya, ya enggak? Iya, nanti aja. Kebetulan kita pagi datang ke sini terlalu pagi mungkin ya, jadi pada masih belum pada jualan. Ibu bapaknya yang di sini liatin lapak-lapaknya masih kosong. Iya. Kita so far lihat itu ya. Jadi kayak jalan-jalan di sini tuh bersih banget gitu loh pagi. Maaf. Backlight ya. Oh. Ini dan kalau kita pakai loket 1 tembusnya di sana. Guys, ada kobra, guys. Ada kobra. Wah, ngeri. Liatin. Hey guys, itu guys, air terjun Grojogan Sewu yang ada di Tawangmangu ini tingginya 81 meter. Tinggi banget. Airnya dingin banget. Nah, jadi orang-orang rata-rata pada lihat di atas jembatan itu buat foto-foto. Jadi di sini juga ada flying fox juga. Tuh. Banget ya? Lihatin tuh pohon-pohonannya tuh. Besar-besar banget dan kayak horror banget ya. Jadi di sini ada sate ayam sama sate kelinci. Mbak Cantik, kita sarapan apa? Kita hari ini sarapan sate ayam karena tadi malam kita udah sarapan. Tadi malam enggak sarapan. Tadi malam kita udah beli sate kelinci. Gila, gue sudah lapar banget karena
semalam kan udaranya dingin dan kita juga sudah makan banyak sebenarnya. Selain sate kelinci juga kita ke kafe yang paling kekinian banget di sekitar Tawangmangu, dan juga hotelnya tuh dingin banget karena kita juga ke hotel yang premium banget ya, Mbak ya. Yeah. Nah, lumayan kita harus susah-susah payah banget karena bookingnya harus 2 bulan sebelumnya ya, Mbak ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mau ke Tawangmangu dan mau stay ke hotel yang bagus, kalian harus 3 bulan sebelumnya gitu kan. Mantap. Oke, Pak Hendrik ditunggu ya. Iya, makasih ya. Nah, guys, sudah datang. Satenya udah jadi. Nah. Liatin Mbak Lina makannya make kerupuk. Wow, mantap. Oh, di sini beda banget ya. Kalau aku baru tahu di sini deh. Kalau jadi sambelnya itu berupa kayak irisan cabe sama brambang. Kita ada ke Mas. Cakep. Habis guys, satenya enak banget dan lo tau nggak, lontongnya tuh lembut banget di lidah dan kenyal. Oke, cowers, see you next trip.